A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'il musannifil kutubi wa sanil hadrati. Atau ila syakan dari sini. Wa jami'il masyaihi wa syuhi masyaihina wa sanil hadrati. Nafa'ana bi ulumihim wa amadana bi asrarihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Hikmah kasabaraha punten Pak ayeuna. Sohibah. Ma sohabaka law asyraqo. Bismillahirrahmanirrahim. Law asyraqo lamun moncorongakeun Allah. Laka kedewe siro nurul yakini ing cahaya kayakinan laro ayata mangkayakti ningali siro al akhirata ing akhirat akrobu ingkang lewih parek ilaika maring siro min antar hala saking yen tak melaku siro ilaika maring akhiro walaro ayata lan yakti ningali siro mahasina dunia ing piro-piro kabagusan dunia kodoharot kang teman-teman wis dohir opo kasfatul panai karuksakan dunia kang den sarupakeun kalawan gerhana matahari opo kasfatul panai karuksakan dunia kang den sarupakeun kalawan gerhana matahari alaiha ing atase ieu maha sinid dunia mahajaba orang ngalingi ka ing siro anillahi saking Allah opo wujudu mawujudin anakne makhluk ma'ahu sumertani Allah walakin lan tetapi ne hajaba ngalingi ka ing siro anhu saking Allah opo tawahumu mawujudin sangka salahe makhluk laula duhuruhu oh ma'ahu sumertani Allah punten ma'ahu sumertani Allah kalanggung laula tuhuruhu lamun yenta ora no dohiri Allah fil makunati ing dalam makhluk ma waqa'a mangka ora no tumiba alaiha ing atase ieu makunat opo wujudu absorin tinemune piro-piro paningali lawu dhuharat lamun dhuhir opo sifatuhu piro-piro sifati Allah id mahalat mangka narima lebur opo makunatuhu piro-piro makhluki Allah adharu madhuhirakin ya Allah kulla sayid ing saban-saban perkara siwiji liannahu karna satuhana ya Allah iku albatin udatkang batin watawalan musna lebur ya Allah wujuda kulli sayyin ing wujude saban-saban perkara liannahu karna satuhani Allah iku ad-dohiru datkang dohir abaha usna wanangakin Allah laka kedwe siro antanduro ing yenta ningali siro ma ing perkara pil makunati ing dalam piro-piro makhluk wa ma adina lan ora ngidinan Allah laka kedewe siro antakipa ingin tak leren siro ma'a dawatil makunati sumertane piro-piro date piro-piro makhluk kul ngucap siro unduru ayo pada ningali siro kabe ma'ing perkara da utawi iu
da utawi iki-iki bis samawati kang tetep ing dalam piro-piro langit pataha mangka mbukakeun Allah laka kadebe siro babal afhami ing lawangi aweh paham walam yakulan orang ngandika ya Allah unduru aya pada ningali siro kabeh as-samawati ing langit li alla yadullu drapon yenta orang nuduhakeun ya Allah ka ing siro ala wujudil ajrami ing atase kinumone piro-piro jirim al-akwanu utawi piro-piro makhluk iku sabitatun kang tumetep biisbatihi kalawan tumetepe Allah wa mamhuwatun lan kang den lebur bi ahadiyati datihi kalawan tunggal date Allah annasu utawi manusa iku yamdahuna pada muji yunas ka ing siro lima kerwe perkara yadunu kang nyana yadununa kang nyana yunas hu ing ma bika ing dalam siro pakun mangka ono siro anta tegese siro iku daman kang nyacan linapsika kedewe awak siro lima kedewe perkara tak lamu kang weruh siro hu ing ma minha saking iya nafsu al mukminu utai wong kang beriman iku idamu dihu tatkala den puji iya mukmin. Punten iku idamu diha tatkala den puji iya mukmin istahya mangka ngarasa isin iya mukmin minallahi saking Allah taala halai maha tukur ya Allah ayusna ing yen tak den puji opo alaihi iya mukmin opo alaihi ngatas iya mukmin biwaspin kalawan sifat la yashadu kang orang nyakseni ho punten laya sadukang orang yang sana ia mukmin hu ing iwas pun min nafsihi saking awak ke ia mukmin. Ajhalun nasi utawi luih bodoh-bodoh ane manusia ikuman uong taroka kang ninggal ia siman yakina ma ing keyakinan perkara indahu kang tetap ing dalam sandingan iman lidon nima karena nyana ne perkara indan nasi kang tetap ing dalam sandingan manusia ida utliko tatkala den ucapaken opo asana upujian alaika ing atase siro walasta lan oranono siro iku bi ahlin tetep kalawan ahli ne pasni mangka muji temenan siro alaihi ing atase ya Allah bima kalawan perkara huwa utawi ya Allah iku ahluhu ahlu ahli ne isana az-zuhadu utawi pirper wong kang zuhud iku idamu dihu tatkala den alam den puji ia zuhad inkobadu pada ngaraksa ia zuhad atau pada anggegem ia zuhad disuhudihim karena nyaksina ia zuhad asana aik pangalam minal khulki saking makhluk wal arifu nahali utai wongkang ma'rifat kabeh iku idamu dihu tatkala den puji ia arifun imbasatu maka jembar ia arifun kabeh lisuhudihim karena nyaksina ia arifun dalika ing mengkono-kono madhu minal mulukil haki saking dat Allah kang aratoni tur kang bener mata kunta ing dalam kapan-kapan ono siro iku ida atau ita tatkala aweh siro basato maka anjembarakeun ka ing siro opo al ato upawawe ida manakta tatkala punten majhulkeun ida munita tatkala den cegah siro kobado mangka anggenggem ka ing siro opo al anu manhu panjegah fastadil mangka murih dalil siro bidalika kalawan mengkono-kono iya ito ala subuti tupuli yatika ing atase tumetep sifat bocah siro wa ada misidkika lan waranono bener siro piang budi yatika ing dalam piro-piro sifat ibadah siro ida wako atat kalatum iba min kasaking siro opo dan bundosa palayakun mangka waraono iya dan bun iku sababan dari sabab liyaksika kedewe putus asa siro min husulil istiqomati saking hasile
ka istiqomahan ing dalam ibadah ma'a rabbika sumertane pangeran siro pakod yakunu mangka teman-teman pakod yakunu mangka terkadang ono opo dalika mengkono-kono iye dan bun iku akhiru dambin wakasane dosa kudiro kang wes masti kang wes den pasti iye dan bun alaika ingatase iye siro ida arta tekala ngarepaken siro ayyab taha ingin tak buka akan Allah laka kedewi siro babar roja'i ing lawang pangarep-ngarep pashad mangka becik ningali siro atau nyakseni siro maing perkara minhu saking Allah ilaika maring siro wa ida arta lantat kala ningali siro ayyab taha ingin tak buka akan Allah laka kedewi siro babal khawfi ing lawang kawedi fashad mangka becik ningali siro maing perkara minka saking siro ilahi maring Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama afada terkadang awe faidah ya Allah kaing siro fi laila qadi dalam wongi susah ma ing perkara lam tastafid kang orang arafaida sirohu ing yirman fi isyrokina haril basti ing dalam moncorongi bunga kang kaya siang la tadruna ora wuluh siro la tadruna ora wuluh siro kabeh ayyuhum utawi indi-indine yenas iku akrobu kang lewih parek lakum gade siro kabeh afane naf'an manfaate mataniul anwari utawi piro-piro gon piro-piro cahaya iku al-kulubu piro-piro kolbu wal asroran piro-piro rahasia nurun utawi cahaya mustaudaun kang den titipakan fil kulubi ing dalam piro-piro kolbu iku madaduhu utawi subrane yinur iku minan nuri tetap saking cahaya al-waridi kang teka min khazainil guyubi saking piro-piro gudangi piro-piro kang gaib nurun utawi cahaya iku yaksipu kabuka inur laka kadwe sirobihi karawan inur an atharihi saking piro-piro tapak damala ya Allah wa nurun ran utawi cahaya iku yaksipu kabuka inur laka kadwe sirobihi karawan inur an awsofihi saking piro-piro sifat ya Allah rubbama waqofa terkadang kandeng ofo al-kulubu piro-piro kolbu mal anwari serta piro-piro cahaya kama hujibat kaya oleh hedin alingi ofo an-nufusu piro-piro nafsu bikatha ifil agyari kawan piro-piro kandle piro-piro liani Allah sataro nutufi ya Allah anwaros saroir ing piro-piro cahaya piro-piro rahasia bikathaifil mawahir ikawan piro-piro kandale piro-piro kang dohir izlalan karena ngagungakan laha kadwe ya anwar antuba tadala yanta dan hina ya anwar biwujudil adhar kawan onone ngagohirakan wa ayyuna dalan yanta dan undang ofa alaiha iya anwar bilisan ishtihari kawan disane kamasyhura omben lanjutkan yang tadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih pada pangarsa Kiai Jejen, juga kepada para kiai yang ada di sini. Sambutan Wakil Menteri Agama RI Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA. Tasawuf merupakan bagian dari upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abu Qasim Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an mengartikannya berakhlak mulia dan meninggalkan semua akhlak tercela. Syekh Jakaria Al-Ansori berpendapat tasawuf merupakan ilmu tentang kebersihan jiwa, perbaikan budi pekerti, serta pembangunan lahir dan batin guna memperoleh kebahagiaan abadi. Jika fikih bertujuan memperbaiki amal, memelihara aturan syar'i dan menampakkan hikmah dari setiap hukum, maka tasawuf bertujuan memperbaiki hati dan memfokuskannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Imam Malik radhiyallahu anhu berkata, barang siapa bertasawuf tanpa berfikih, maka dia zindik. Barang siapa berfikih tanpa bertasawuf, maka dia fasik. Dan barang siapa menggabungkan keduanya, maka dia akan sampai pada hakikat. Tasawuf terkadang sulit dijelaskan kepada orang-orang yang selalu mengedepankan logika dan pragmatisme. Tasawuf lebih merupakan ilmu personal. Dalam arti, tasawuf sulit dikenal dan dipahami bagi orang yang tidak mengalaminya. Dengan kata lain, ilmu ini harus dialami sendiri jika ingin memahaminya. Ibarat mengajarkan manisnya gula, tidak mungkin memberikan penjelasan tanpa mencicipinya. Dalam tasawuf ini, syekh, mursyid, dan tarekat sangat besar manfaatnya bagi orang-orang yang akan dengan serius menekuni dunia suluk. Dan model pendidikan tarekat sangat penting untuk membangun moral bangsa dalam semua aspek dan sendi kehidupan berbangsa. Tarekat dan suluk merupakan jalan khusus untuk seseorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi, harus dipandu oleh mursyid agar tidak tersesat. Selain itu, tarekat juga memberikan pencerahan kepada muridnya atau salik. Bagaimana hakikat dirinya sendiri, hakikat dirinya di hadapan Allah, juga hakikat dirinya terhadap sesama makhluk Allah. Hal ini yang hilang dari dunia pendidikan kita sekarang. Dan salik modern tidak mesti harus melakukan perubahan drastis dari berbagai aspek kehidupan. Seorang salik tidak tepat mendramatisir diri sebagai orang yang sangat spesifik, apalagi mengklaim diri sebagai kelompok manusia suci. Sufi atau salik yang sejati ialah mereka yang mampu menyembunyikan diri dan kondisi batin yang dialaminya di depan orang lain. Jika ada salik yang suka memamerkan kesalikannya, maka sesungguhnya belumlah dia seorang salik sejati. Salik sejati memilih untuk tidak populer di bumi, tapi untuk populer di langit. Majul fil ard, ma'lum fis sama. Kitab Sirur Asrar ini adalah rujukan utama ilmu tasawuf selama berabad-abad. Kitab ini diterjemahkan dalam puluhan bahasa di dunia. Popularitasnya di antara kitab-kitab yang lain tak terbantahkan lagi. Ini adalah magnum opus Syekh Abdul Qadir Jailani Qadrul Sirah. Di dalamnya memuat pendalaman makna-makna penting dalam syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Sultanul Awliya ini adalah sufi besar yang sangat memegang teguh syariat. Kitab ini mengulas secara mendalam tentang makna-makna syahadat, makna syahadat syariat, dan syahadat tarekat, sholat syariat, dan sholat tarekat, puasa syariat dan puasa tarikat, zakat syariat dan zakat tarikat, serta haji syariat dan haji tarikat. Dari Syekh Abdul Qadir Jailani Qudusiroh kita bisa belajar tentang syariat sekaligus tarikat. Keduanya tidak bertentangan tapi saling melengkapi, tak terpisahkan seperti dua sisi mata uang. Meski ia dua sisi yang berbeda, namun satu kesatuan.
maka wajar jika Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Qolaid Al-Jawahir karya Muhammad Ibnu Yahya At-Tadibi memujinya dengan mengatakan, Syekh Abdul Qadir Jailani adalah ulama yang sangat berpegang teguh pada syariat. Beliau juga menyeru umat untuk berpegang teguh dengan dan berpaling dari orang-orang yang melanggarnya. Melalui Sirrul Athar kita juga bisa belajar tentang kosmologi dalam Islam, bagian-bagian alam, dunia ruh dan tingkatannya, serta penjelasan-penjelasan rinci tentang terminologi tasawuf yang selama ini dianggap sukar dijelaskan. Syekh Abdul Qadir Jailani berusia telah memberi warisan yang sangat berharga bagi dunia tasawuf, maka wajar jika dikatakan bahwa buku ini merupakan rujukan utama ilmu tasawuf, bahkan menjadi buku induk bagi semua tarekat di dunia. Semoga dengan penerbitan buku ini semakin menambah gairah baru bagi perkembangan spiritualisme Islam yang kini mulai muncul dalam berbagai bidang, baik keilmuan, sains, teknologi, budaya maupun politik. Gairah tersebut juga muncul di berbagai belahan dunia, baik Islam maupun non-Islam. Hal itu merupakan bukti bahwa melalui jalur tasawuf, Islam bisa dikenali dan dipahami dunia. Fakta-fakta tentang bertambahnya populasi umat Islam di Amerika dan Eropa melalui pemahaman dan praktik tasawuf atau tarikat adalah bukti lain tentang pentingnya kampanye dan pembelajaran tasawuf di dunia modern sekarang ini. Buku ini adalah sumbangsih nyata bagi cita-cita luhur tersebut. Apalagi buku ini diterjemahkan oleh seorang tokoh, yaitu Kyai Haji Jejen Bajul Asab, yang telah menyelami dunia tasawuf. Tentu akan lebih memudahkan para salih untuk memahami kandungan dan makna-makna penting dalam tasawuf serta tarekat. Jakarta, Juni 2013. Demikian sambutan dari Wakil Menteri Pertama. Saya tidak menduga bahwa kitab Sirrul Asrar, kalau Sirrul Asrarnya pasti dipandang sangat penting oleh kalangan tinggi, tapi ketika penerjemahnya Pak Jejen, saya merasa tidak layak. Ternyata Allah lah yang begitu. Itulah agungnya zikir. Masih ada lagi sambutan dari Profesor Dr. Syahid Agil Siraj, Ketua PBNU, dari Al-Mukarram Kyai Haji Abdul Muti, Mudir Am Jamiah Thariqah Pusat Nasional. Masih ada. Belum lagi sambutan dari Profesor Dr. Muhammad Fadil. Masih banyak. Dan doakan saya ikhlas. Tidak boleh dalam kalbu ada seujung rambut rasa ingin populer. Ini berkhidmat di tarekat. Justru mengubur diri. Ya, mengubur diri. Yang disebut mengubur diri sebenarnya bukan mengubur di kubur natane. Mengubur diri artinya menjauhi keinginan untuk terkenal. Kalau begitu tidak akan terkenal dong. Oh salah. Bukan tidak terkenal, justru nanti oleh Allah dikenalkannya. Kalau Allah berkehendak. Kalau Allah tidak berkehendak, terserah Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Cepat ya hikmahnya. Satu dua dua. Izaroda yuthiro padahu alaih
khalaqal amal wa nasabdahu wa nasabdahu mamacana panasaba ilaika kitab yang Syekh Jaruki manas wanasabahu bukan wanasabdahu ilaika. Kalau Allah akan mendohirkan kepunjulannya kepadamu, kalau Allah akan mengangkat kamu, ayolah mengangkat derajatmu, meningkatkan makom kamu di hadapan Allah. Khalaqal amal. Oh, ya. Jadi lain, lain ujung-ujung diangkat. Martabat luhur bukan. Tapi Allah menciptakan sebab seorang tersebut bertemu dengan guru gitu, di mendapatkan amalan, amalan yang sah, yang legal, yang musalah, sampai Rasulullah dia menemukan amalan, metoda, metoda untuk melakukan perjalanan menuju Allah. Wanasabahu ilaika dan diintisabkan, dimatarantaikan amalan itu kepadamu. Ah, babari nama kiawe. Kalau gerbong kereta api akan berangkat pasti dibawa gitu. Itu di stasiun ada gerbong mau ke Surabaya enggak, lihat aja. Disambungkan enggak oleh masinis. Sambungkan berangkat gitu. Jujung kiran tujuh pasiran jelemah yang naik martabat menguha Allah teripanggihkan jeng guruna mual paling jadi aliran sesat kan. Sampai dia bikin sendiri sekarang parap tingkah lakuna operating kehebatan isoke. Ada orang yang menemukan sebuah amalan lalu diamalkan sehingga dia menjadi orang luar biasa, timbul khawarij. Wah, bisa itu, bisa ini, bisa itu, bisa ini. Tadi punya khususiat tapi tidak punya ikhlas. Hega, hega. Saya tahu banyak orang yang saya bimbing tapi ikut pajajaran tidak punya ilmu untuk didemonstrasikan, memajangkan kehebatan, kekuatan. Karena ajakannya juga takwa, hakul ubudiyah, meningkatkan pembuktian ibadah kepada Allah. Saya tidak ajarkan ilmu kepedukan, ilmu menghilang, ilmu membakar diri, ilmu ngapung, ilmu apa. Hanya mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, pindah ke guru lain. Bahkan berkomentar, ah, ilu jeng wajajan amin tuh lah. Saya menang guru, tuh saya harus bisa anu. Saya katakan, ya aku mau mana. Ayah-ayah, gitu-gitu. Ah, banyak. Bahkan jamaah yang sering kesini, oleh dia dibelokkan ke tempat lain. Karena dia menemukan guru yang memuaskan. Emang terek prihatin
Kemudian bagian mana kan hitung gitu. Ya. Hendak. Dah. Masyarakat kita sulit membedakan mana karomat, mana ijabah, mana istidrak. Orang ini tahu-tahu sudah punya kehebatan. Sebut saja, ini terbang. Kita sulit membedakan yang mana yang karomah, yang mana yang ijabah, yang mana yang istidrak. Actionnya bisa sama-sama. Menurut riwayat, Pucuk Kumun, pimpinan Baduy, ketika tarung dengan Kangjeng Maulana Hasanuddin, sama-sama hebat, sama-sama terbang. Ketika adu jajaten memperlihatkan kehebatan di sebuah gunung, Gunung Karang, Banten, Pucuk Kumun, sayembara, adu jajaten bisa ngeluarkan cai di luhur gunung. Katanya, maka Gunung Karang dikincir oleh Pucuk Kumun, Raja Baduy. Jadilah pasir ipis. Pasir ipis itu tebing yang tipis. Maka Syekh Maulana Hasanuddin menghentakkan kakinya 7 kali, des, 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 jadilah sumur 7. Dan jadi tukang istidraj, bahkan sihir sekalipun, hararebat. Kalau ukurannya kehebatan-kehebatan begituan, para sufi yang sebenarnya paling tersenyum. Ya mangat. Ya, saya lumayan lah banyak mengalami. Idza arada yudhira fadlahu alaika, kalau Allah akan melimpahkan fadlnya, kepunjulannya kepadamu, maka ia menciptakan atau maka ia mentakdirkan kamu untuk mempunyai amalan melalui bertemu dengan gurunya. Lalu kamu ditakdirkan mengamalkan dan kamu naik. Ini sebut aja ini loteng. Untuk naik ya dikasih tangga gitu aja. Ini tangganya naik. Paham ya? Paham? Paham atau belum nih? Nah gitu lah. Nombabari. Karena dese. Kudu olok waktu. La nihayata lima damika in arja'aka ilaika wala tabruku mada'ihuka in azharu judahu alaika. Hikmah 1, 2, 3. Kunci 1, 2, 3. Masih berkisar sekitar sifat baik, sifat buruk. Dalam diri kita ini sudah saya sebutkan, kebon, binatang, atau peternakan. Kelompok putih, kelompok baik. Kalau seperti wayang golek, grup Amarta, dipandu Dewanata. Apalagi Bima, Narada, Arimbi, Abimanyu, apalagi ya Sumar, Cepot, dan lain-lain. Terus Dawala, terus itu terus Petro, terus itu grup kelompok putihnya, kelompok amartanya. Dimulai Krishna termasuk ya, Yudhistira, Abhimanyu, Bima, Arjuna, Nakula, Sadewa, kelompok Astina,
Drona Sang Kuning Duryodono, terus Citraksa, Citraci, Citrayuda, Widura, terus udah ngaran lagi kumaha dalang lah. Itu kelompok hitamnya tuh. Itu si Loka itu. Sebenarnya dua barisan itu ada dalam diri kita. Gebogna teh diri urang, gebogna cangcukeun. Ayo mainkan. Kehewanan, hewan mamamah biak. Sapi, nondi, kerbau, domba, me, kelinci. Ayo, kemana terus, terus, terus. Terus rusa, kijang, kancil. Nah, binatang buas. Nah, tak itu, ayo mana ngomong. Sifat-sifatnya ada di mana? Jadi kita nu mana nu keur bijil keur kasurupan nu mana ya kalakuan urang teh ngrekep wae batur keur jadi meong jadi singa lutak letak keur jadi kadal komodo tutubruk tapi teu bisa dibejaan jadi bego. Kabatur kan paporomos ya jadi anjing. Pantas kang Asep Sunandar sekali-kali anjing. Pegawai saya tahu nggak ngomong anjing. Dah ini nanti diorak dong kayak anjing. Gitu aja. Nah, jadi bicara cacat diri, kelemahan-kelemahan diri. Lanihayata tidak ada ujungnya, artinya saking banyaknya kejelekan in arja'aka ilaika, kalau kita mengembalikannya kepada diri kita mantap, semakin dekat kepada Allah semakin diketahui banyaknya kesalahan, kekurangan. Dan gitu wa nu sabenerna mah waliullah nu sabenerna mah mungkin luhur mungkin rasa goreng baheula mah euy kasalahan asa ngankur 20 mungkin deukeut ka Allah jadi 2000 wae sok pangnya cakeun kuring cacat kuring cacat wajajen salahna sanu kitu sok sok esok ngomong hayo teu sia mah teu wani. Jadi tu mana di singsiran weda gurunan yang singsiran eta guru letik eta. Lamun guru majang-majang kehebatan ngaremehkeun batur guru letik eta. Da guru nu galadeung mah teu ngarasa jadi boga guru. Teu ngarasa jadi guru. Bisa jadi babaturan malah itu jadi guru urang kitu. Sok, wa. Kasalahan wa teh. Macung heula. Ah. Sok. Tenikah deui. Hei. Sampai sok. Sok. Sok ngamuk. Nyerang wae ka batur. Bener. Oh, hade. Tuh, nangis beak deui. Dekah. Maneh mah kitu. Teu nya. Kawa teh teu nya. Da bukti nemu jiwa. Lainnya, aku udah dibayakan kekurangan anak. Menyabeak sholatnya semakin waktu cekan nage pakai angka we pakai angka wah kesalahan wah teh suka disebut sebarang mau belum oh nyanohon 30.000 cu jadi lamun munku batu dituduh salah teh terang nolak nyanya leres pisan kirang kene gitu nanti itu betul itu kumaha teh lomba teh lain sapa lima weh salah nu lain tapi sok ngadudah geus juga tapi ngadudah dalil mah elo pengetahuan dia mah sifat
sifat. Jadi semakin dekat dengan Allah, semakin diketahui banyaknya kesalahan gitu, salah jadi atau bukunya arek kumaha teu loba kesalahan orang. Kita manusia, dia Allah, Pak. Dia maha agung, kita maha hina. Jadi pokoknya tenang. Cek Gusti, salagi sia geus ngerasa halus, maka sia cek aing salah. Mun sia geus ngerasa salah, terusan, maka sia rada bener cek aing. Jadi ngalayanan Allah mah kitu da. Da sang maha tuh. Tak ngasih mending ngeleha maneh lah Allah mah. Ning jujur eh Gusti aja ngomong. Gusti mulia. Abdi hina. Gusti kuat. Abdi lemah. Gusti beungeut. Abdi miskin. Gusti maha pengasih. Abdi maha pedegong. Masa kitu adu-adukeun. Cek Gusti tak kitu kahayang teh. Jadi lamun jelema nak tak tak naik wae ku Gusti bakal ka tak sama rek nangtang pikeun ka aing ben bebeutkeun sih mantawa doa Rabbullah wa anta kabaro adalah geus kita rumus. Jadi pikir torekoh teh untuk neneutkeun diri. Wala tafarraqu wala tafruqni wala tafruqu madaihuka jeung moal aya tungtungna sifat terpuji dina diri maneh kamulyaan maneh in azharo judahu alaika lamun Allah geus ngadohirkeun judna kalau mananana alaika kepada. Jadi mun ku Allah geus dilimpahkeun judna padolna ka urang, urang diapungkeun ku Allah. Hayu mare leuleutikane wajajen diajar nerjemahkeun sirul asal telong ka mana-mana. Urang wae ngabarok ka guru. Hege dina bukuna teh bening. Muga aya sambutan saha Bapak Wakil Menteri Profesor Dr. Nazaruddin Umar diluncurkan anak di dia langsung ke pribadi Pak Menteri itu agama itu naon tak kira-kira Allah nunjukkan judna seolah-olah kia mudun yen siatnya runtah kuain di daur ulang sia di jion emer gitu men lu kia mah menaya batu nuswat siot gagayaan kehebatan jauh ingat yang ninjakat siat jen mala ingat yang nyiduhan der namun saya nak ciduh salah wala-wala ciduh mau kudu banjir tsunami berat ciduh kita gini suka ya bau mengesan atau dah nasungut orang dia bau iya. Buku batur sodako bisa yang ngasahan bau sungut aing. Nenyian bau teh seset. Gerahin. Alah di zikri lahidat mainul kulub. Ku zikir, zikir nu daya zikir. Nu bersilsilah. Zikirna, nu bertorikoh. Nu pukuh referensina, pukuh pemimpinna. Tet mainul kulub. Hati terjadi tenang. Lain tenang, lah masalah. Bukan tidak ada masalah. Masalah banyak, tapi kita bisa mengatasi masalah. Jadi kita mampu memposisikan diri di atas masalah itu. Sok hina, panghinakeun siwa. Ku 10 orang lah sok hina, hina kemana sok. Tongsian mah kawalat dan lain takulak kawalat, aing mah. Masa itu ketika kawalat, kalau saya ketika kawalat, nah itu menjadi tangkulak. Sok panghinakeun. Hina sok beladinya dua sok mana yang mah jen sok siate goblok cintari jen terus
lah. Nuhun, nuhun. Harta aja neangan dewan juri sabarhaeun mayarna. Maneh geus bisa nilai urang nuhun cuk tuh. Geuna ku dikira teh kumaha? Naon naon makna atuh? Disebut goblok. Sabla dia. Jen, aya kumaha? Jen. Cete koret. Nya da jeung nya na hayang na mana teh? Sapoe teh sodako. Mereka nu miskin teh atuh 1000 urang tiap poe tapi da encak karek bisa nyuguhan maneh ka urang teh. Da kuduna mah urang teh ngabagi ka miskin saprovinsi atuh. Nya urang teh koret euy. Tuh, jadi teu kieu. Ye, sia teh koret kehece. Na teu karasa ti dewek ka sia. Eta mah tocan can ulin ka laut, boro-boro ka laut ka danau ge encak. Biasa ulin ulah leutik. Geus nyerang diomongkeun ka salah. Mun siga geus salah, mungkin jauh ti Allah teh. Jelema nu geus beak kuat teu manggih ka gorengan dirina ku dirina. Mungkin jauh ti Allah. Jelema samikeun nyaho ka gorengan dirina di hadapan Allah, ieu samikeun tawa atuh. Sapulah ditu secan ngomong, "Jen. Sia teh kedua sholat cinta rek sudah sini ngomong teh kemana di parentah udah wek ayo ngomong mana teh tak benar dah kudu nama anak teh cara ibu Robiah. Ibu Robiah Dawiyah sakwe seputing sholat sunatnya 1000 anak paling muntahajud 8 hajat 12 tasbih 4 kan ukur seberang ukur 20 tuh pukuhe Robiah mah 1000 deh kan 20 bedana ke 880 jadi goreng jajan teh mau dibanding jeung maneh lebih kedol ku aing moal dan ngabanding jeung maneh aing jadi halus maka saya ngabandingna kan garetot ka ditu mantak sok manakiban teh mana kibat di antara lain saja pati tabarukan ngukur diri ketika Mang Jajen disebut ibadah napo anu macawe mankobah sakali waktos seh anu nutukang ngarencangan ke Syekh Abdul Qadir nyaksini Syekh Abdul Qadir kengeng 40 tahun sholat subuhna kewudu isya hartina ti isya tika subuh tara batal wudu kletek pan urang jadi awuhan malah jadi timoleh badut jiwa badut sarua jeung dek naon kitu dek ke kungsi da salat subuh ku wudu isya sabab isana kaliwat eta mah geus lain ilmu badut ka badut Punten sanes maksa saran hek ngarayakeun manakib minimal di imah salira rek ngilu ka jalur Pasuruan mangga manakibna dibaca mankobahna kabehanana 50-anana mantak rata-rata 3 jam 3 mangga rek make jalur Suryalaya almuda jalurna Suryalaya mangga setengah jam kebijaksanaan ti pangrasa guruna. Waduh, kumaha ieu keur pelaksanaanna? Teu acan aya korina atuh maca Fatihah bae atawa kulhu sabalik kumaneh. Aduh, kumaha maca tambehna? Alah laten, budak SD ge bisaeun teh tambeh. Ieu pangeling-eling ti pangrasa guru almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad panglingihan di patapan Suryalaya ka Jembaran Rahmaniah dawuhanna ka sakabeh murid-murid. Doa pitilik jeung pamilih maca kitu tuluy tawasul hayil hadrat we sabisana ka dieu tuluy mankobah maca we samankobah mah Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkeun dina bulan Ramadan wassalam anake banget sah ala Suryalaya aweung marekala Banten joget eta teu meunang si dipoyok nu kieu. Saya pernah dipoyok oleh tokoh
Sabandi di Riau di depan Pak Gubernur. Pak Wahbiuddin diundang oleh Pak Gubernur untuk ceramah mulud. Saya mendampingi untuk melakukan pelatihan tekien di Pekanbaru. Kata Pak Gubernur, Pak Rusli Zainal, beliau mengatakan, Pak Kiai, besok sarapannya di kediaman saya. Ya Pak, baik. Maka pagi-pagi dari hotel datanglah kepada kediaman beliau. Terus tarekat lain sudah mengadakan ijtima. Kira-kira 5.000 jamaah mereka di Masjid An-Nur. Jajan bersama Gubernur Riau dan Tuan Guru Zulkarnain Rokat. Ya, kemarin kesini salah satu keluarga daripada Syekh Zulkarnain Rokan, Incu Wali Rokan. Kalau ke Riau pasti yang paling terkenal Wali Rokan. Rokan itu nama daerah. Salah satu keajaiban zikir beliau adalah ketika membangun masjid, maka menebang kayu di hutan. Karena tidak ada yang sanggup membawa kayu, maka dengan zikirnya kayu jalan sendiri. Aneh sekena tarekat mana kita terus. Nauna tuh aneh nah, sebab maunya Allah kudu tuh bisa genuk gitu. Allah ngadohirkan nuk itu kahba Allah anu soleh terwen. Ya, wah, sang tokoh tarekat dari pihak lain nanya ke saya dan pengakuan, Bapak dari mana? Saya dari Sukabumi, ini dari Jakarta. Tarekat apa? Oh, dari anak Sabandia, dari Jaru Suryalaya. Oh, Suryalaya? Apa itu? Suryalaya, tarekat enggak ada seluknya. Salah itu. Urang nyerenge. Cepa Wahbi teh meureun sikat tong jelema ieu. Cepat, nyucupan. Entong-entong. Dan si itu teh ngomong gitu teh ku Allah teh. Keur nguji kasabaran urang, urang ngeluh ka cicing. Terima kasih, Pak. Marukan henteu bahaya dina tarekat kikituan. Matak dina tambeh di Abah Sepuh aya kalimat ulah mariksa murid batur. Ulah naon teh Neng Ajengan Ahmad? Ulah nyalahkeun kana pangajaran. Tur, ulah mariksa murid batur. Ulah medal sila upama tong punung aya katojos hatete. Orang tarekat dibentur oleh orang lain, dihina oleh orang lain, orang suluk malah nikmat. Apalagi kita diledek habis-habisan sehingga hatiku tercabik-cabik. Sebab ada pegangannya. Hadis qudsi ngomong anak indah mun kasirati kulubuhum. Aku akan lebih mudah masuk kepada orang yang hatinya sedang tercabik-cabik. Jadi mundira rakyat kebatur tekal kahunangan gitu. Ayo terus, ayo, ayo. Memangnya tahu ditunggu. Sebab dek merobek-kerobek hati sendiri sulit kalau bukan oleh kamu. Sok hina kusorangan diri orang. Pantegenah eselnya. Sia tolong, sia goblok, tidak kenyeri. Itu nyeri, itu pecah. Itu pecah, teh hese timbul. Mata Allah sok ngagunakan batur, kenara raja kurah. Dihina, gitu dikir. Illallah, illallah, alah, dikir, teh. Ini perem, temenan kio. La ilaha illallah, Gusti, orang ini menyakiti saya. Bunuh, ya Allah, bunuh. Ulah, ya Allah, Gusti, hese-hese ting, atau tabrakan, jadi, tapi kau potong cokorna, dua nana Gusti ulah sebelah, ilallah, lain, Gusti celina cina lemit, kadangnya bija jebur tabrakan, lebok, lain torekat, teman jelema mau puas, jelema tolol, jelema goblok, kadang, ilmu ah.
lain ilmu balas dendam kus tukang kumpu si pencet ilmu nukia begitu maka nanya-nanya nyari temalah anuhun ke Guru Agung Abah Sepuh dalam cerita jangan Surya Laya dulu mah godebag Surya Laya teta orang godebag terjel mata teta Bapak Ustadz saya teh cuma sok bohongan anak jujur Zahid Hakiki putra bapak kepala sekolah hidmah di dia terdekan balik di dia puturan siwa nah bapaknya jadi membengar nanya inungna kepala sekolah sarwa di dia karena banyak ulama yang membenci kepada Abah Sepuh ceritanya ditipu diundang ke satu acara sudah disiapkan kiai besar lain untuk menghantam habis-habisan engke eta jangan godebak onang urang onang urang onang kiai sih yang tiru hantam tak jangan godebak bebeakan dalil berebet salah segala rupaning we penghinaan ayo nanti sokala kadikir nukir ngeluk bari seri sanajan nyeri penurang yang bisa kudu seri bari nyeri ya seri nyeri ayo bentukan hati nyeri amak dihina tapi ya kudu seri coba ayo nanya mana bisa deh ayo mana mah kak seri mun bunga hati enak bisa seri bari bunga mah tujuh kelas bawah tuh eta nyeri kuduna lewek ya kana seri mata berabas cimata geus teu katahan tapi kieu kudu seri dalala jo dalang teu nanya wayang Pak Mus dimohon ke sini Pak Mus ya mana Pak Mus sini Pak Mus ya incuk bawean ya sini dulu istirahat di sini sampai di mana tadi apa sebo nah waktu itu belum ada telepon apalagi HP ya belum maka Abah Sepuh memanggil santrinya seorang yang dia mohon nah sini kak Abah Sepuh memanggil siapa santrinya beliau mengatakan iya orang Sukabumi santrinya orang Sukabumi Abah Anta orang yang mewakafkan diri jangan makasih airnya ambil airnya orang yang mewakafkan diri ya pokoknya terbalik di Sukabumi kos mana yang namanya dia gitu mewakafkan diri pokoknya mah digaji daang itu daang masa bodoh rek hidmah ke guru apapun dikerjakan tidak malu pekerjaan itu bikin menara bisa gitu jangkung kita menang bahan tadi orang suka bumi ta orang cirumput anta balik kencangan mohon bah dah naon gitu ala laut pencit doma wadahan beas ikan di kolam ambil lalu kambing potong dan beras apa kemas beras tiga paket untuk apa bah nanti aja nanti waktunya kiai-kiai ini lewat pasti karena mereka akan ke Ciamis ke Tasik lewat penumbangan jalan masih pakai pohon kelapa di atas Citanduy waktu itu nanti cegat dia tingkir-tingkir kemudian muncak pun bahan tanah masih ke pancing mah nampak sikat ya jungkirkan yang mau juara tah ini tarekat bukan berikan itu apa kagegelan ya beras dan apa daging kambing dan ya kepada beliau-beliau kasih tahu itu dari apa gitu ya
kedelman, tingkleng, tingkleng, ketak, ketuk, ketak, ketuk, ketak, ketuk, ketak, tingkleng, tingkleng, anta geus siap. Lain siap rek nyikat, lain rek maledog lain. Pegat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enonjak. Punten ka warga. Teng kitu teh henteu mah dipetakeun ku anu. Punten ka warga pangarsa. Enon kitu. Iya aya titipan. Oh, tisaha. Ti ajengan gede bab. Oh, naon kitu? Duka mangga bae nyangakeun. Sok adekeun. Udah ayo diberehakan mah suruh udut setre aing mah udah tahu wataknya menjelekan karena belum ada yang manfaat aja dibawalah semua abah sepuh beliau datang langsung bertanya anta dia mohon bah kumaha bagaimana sudah diberikan belum sudah bah tidak dikembalikan oleh mereka, tidak bah diterima. Tuh siapa bilang mereka benci? Buktinya dari kita diterima. Eta geuning tadi amak-amakan. Oh, eta mah hayang ngomongkeun ilmu we, supaya kanyahoan kahebatanana. Moal kuat lawan dikit mah moal. Sebab panah dirina geus leungit lebur geus ka ditu. Puguh. Nih, maaf eh katinggal itu. Tuh, teu katempo. Apa ini itu pukullah daku olehmu, tangan saya dipukul oleh bapak, gimana kira-kira? Aku sakit dong karena yang kena aku. Silahkan pukullah bayang-bayangku di tembok. Anda memukuli bayang-bayang saya di tembok, murajat ke konsia. Orang panah, orang dikir, sudah lembut, dirinya sudah hilang. Ketika dihina, dibagaimanakan oleh orang, dia senyum aja, terus gitu. Keplak, halo, tongkok kamu tahu, kena dihina, kabur kasikat mantel. Oi, mohon maaf, lain hiji, lain dua. Menghina, orang enaknya dikir. Tidak boleh benci. Tidak boleh kita, ya Allah, sesiri tetap. Buktikan kekuasaanmu, ya Allah. Aku ingin melihat dia mati. Ulah. Ya Allah, terima kasih atas kasih sayangmu mengutus dia untuk mengoreksi kelemahan saya. Ya Allah, mungkin gitu kalau gak mungkin. Mungkin kena, ya Allah. Tak kena, terus ya, terus. Kan saya itu aku yang diurus. Siapa bagus. Bisa? Bisa. Yang mau tikang usul dipakai dari tadi. Bisa. Jadi ini mudah-mudahan beliau-beliau inilah para ulama, cendekiawan, ada yang doktor pak, ada yang pengusaha, ada yang militer dan lain-lain. Mereka semua tawadu. Mudah-mudahan menjadi bibit untuk kebangkitan lagi Islam. Dengan bangkit yang benar. Tidak harus bangkit tabrak. Rukun Islam. Syahadat teh tanah tolak ilmu loba zikir lawan nafsu jeung setan. Celak ngabuah tahun jeng imamana hirup teh bukti berkah. Dah, zakat. Zakat sing pugu buktina tanwiyah jeng barokahna. Tahun takadum izah Islam teh nyata hebatna. Zakat nyata berjuangan, munisab gera zakatan, canisab gelalanyahan, 2.5% dileletik biasakan, sawarena harta bikan, bentuk amilin olegan,
sifat amanah tegakkan, pasti bersih takwa sehat, cerdas aman kasam kuat, aman damai turbarokat, lahir batin dunia akhirat. Innallah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, kebangkitannya ikuti jejak Rasulullah. Rasul bangkit dari mulai akidah, syahadat, lalu gerakan sholat yang bagus, zakat, saum, haji, hal-hal lain tercakup dengan lima tadi. Nah, karena Kabupaten Sukabumi sudah belajar menegakkan zakat, kata orang, katanya tiga orang berkata, ternyata Sukabumi dinyatakan baik, kata orang lain, padahal belum pak, belum baik-baik amat, baru 25 ya per tahun, seharusnya 1,2 triliun uangnya ada di masyarakat, di tiap kabupaten uang ada, kita tidak miskin. Ini orangnya teteh kasarkan enak gamarna budak kita mah, ini orangnya turunan Turki teketih nama tak hidung nama Ancung. Ini kayak Profesor Dr. Didin Apidudin Runayan Sukabumi, Ticantaya, dari Sukapura, Tasik, kesemuanya ke Kalijaga, kesemuanya ke Jakarta Tingkir. Sanasab lah yang anak tahadus berima. Ya Aceng, tak Aceng, tuh, wow, jelama pegel, urutkan depan Sukabumi, tak, wakil anak di Majlis Ulama, tak jelama teh. Pokoknya yang harapan saya tak mah, mau kuat nubruk now, jelama itu. Sebab, saya tak mah, mungkas, cepat, lihat, atau diadu aja, kaya. Siapa tak sekarang dengarkan salah satu hikam bukan hanya Ibnu Athaillah, siapapun yang punya pengalaman baik di dalam melakukan kebaikan itu adalah hikmah. Nah, jadi hikam mencakup ibahat mandimi lakdati i bahat ha man di mi la da ti hikam teh kadihin jeung teh berasna teh outcome-nya itu sih ya, nanti inputnya begitu, outputnya begitu, outcome-nya begitu, impact-nya nanti jadi izul islah kesana tayana. Ternyata melakukan zakat enggak cukup dengan seorang kiai. Kalau untuk membahas kitabnya, kata orang saya lumayan ahli, tapi harus ada tangan-tangan cantik, tangan-tangan terampil yang memahami seni. Maka alhamdulillah ada kawan-kawan. Kita enggak boleh fanatik kelompok, fanatik golongan. Sudah saya katakan, Gonjales jangkung gede beri, bule hidung si Gonjales deh, bule okto. Letik hari itu, tapi main kopak manfaat gol manfaat. Nah sekarang saya ingin mengajak, karena itu kita tanpa sekat. Hei Kang Musa, rek 20 menit, hek setengah jam, hek sejam, hek Kang Musa. Ya, jadi hikam di bidang zakat. Nanti saya ingin sampaikan pada mereka bagaimana upaya kita sampai kita bisa mengumpulkan uang dari sedikit-sedikit menjadi anu. Dan mau berdiri di kursi aja. Oh, boleh, di situ boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqa dzakara wal untha inna sa'yakum lashatta. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastagna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra. Sadaqallahu ladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Al-Muqarram Kiai Haji Zainal Abidin, guru kita, orang tua saya, sekaligus kadang-kadang menjadi teman ya, beliau adalah orang tua, guru, juga teman bagi saya yang selama ini mendidik saya di Sukabumi ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan keberkahan kepada beliau, memberikan kekuatan lahir batin, memberikan kesehatan, dan mencukupkan rizkinya. Sebab saya setiap kesini, sekali ada acara seperti ini, saya dengan Umi selalu bercerita di atas itu. Karena saya bilang sama Umi itu, Umi, Umi telah membuat orang Sukabumi jadi bingung. Sering bertanya-tanya, jadi karena orang sudah sering membayangkan, membayangkan kalau datang ke Nagrog ini, datang 100 disuguh ya, datang 200 disuguh, suruh makan ya, datang 500 disuguh, datang 1000. Nah ini kalau ilmu pegawai negeri sudah enggak ke kalau ilmu pegawai negeri sudah enggak ketangkep ini. Mohon maaf, ada yang pegawai negeri? Banyak ya? Iya, saya juga punya banyak saudara pegawai negeri. Jadi ini kalau pegawai negeri bingung banget ini mikirin ya. Tapi kan kalau ajengan, kalau kiai enggak bingung lah insyaallah. Nah, Al-Mukarram, para jamaah yang saya muliakan, saya sebetulnya dari awal ingin ikut kemarin ya, tapi tupoksi saya itu ini mengabdi di Sukabumi. Jadi banyak tugas harus ke kecamatan sehingga saya tidak bisa hadir, termasuk tadi sampai sore asar. Saya niat pagi tadi mau berangkat, tapi dicegat di kantor sampai asar aja kan tadi, jadi mohon maaf. Dan malam ini insyaallah saya bersama-sama dengan jamaah semua. Tadi saya niatnya sebetulnya mau ngaji ke sini ya, tapi biasa kalau udah sampai di sini suka ditodong. Oleh karenanya ya, izinkan saya menyampaikan sedikit, mungkin mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, saya hadir di sini tahun 2002. Bulan sebelum bulan Muharram lah. Bulan Ramadan lah. Kalau bulan Ramadan ada persiapan di sini. Saat itu saya bertemu dengan Al-Mukarram. Jadi Allah menakdirkan saya bertemu dengan beliau di bulan Ramadan 2002. Kemudian bulan Muharramnya tanggal 10 deklarasi penegakan syariat Islam di Sukabumi. Saya juga enggak tahu, beliau yang memimpin jadi ketua panitia, tiba-tiba saya diangkat jadi sekretaris. Padahal belum kenal. Nah di sini rahasia Allah mulai berbicara. Jadi ternyata memang bukan kebetulan.
karena itu buah dari doa saya selama ini. Jadi ingin hidup mengabdi kepada perjuangan. Dan ternyata memang penegakan syariat Islam di Kabupaten Sukabumi itu jatuhnya 10 Muharram, 10 Muharram, 14, 23 Hijriah. Nah, ini bertepatan dengan 24 Maret 2002. Yang bawahnya itu kelahiran, tanggal kelahiran saya. Dan pada saat itu saya berusia 40 tahun. Ya, saat kita sedang melaksanakan saum, ya, saum Asyura, ya. Memang saat itu saya sendiri langsung berani mengambil kesimpulan bahwa ini adalah bukan rekayasa manusia, tapi ini adalah tulisan dari atas. Begitu. Nah, 40 tahun kan biasanya 40 tahun kan kita mulai hidup baru, ya. Hidup yang sebenarnya. Karena menurut ajaran orang tua saya, begitu kita sampai umur 40 tahun harus memilih, katanya. Mau hidup mulia atau hidup terhina. Kalau mau hidup mulia, bergabung dalam perjuangan, dalam jihad. Alhamdulillah sampai sekarang, subhanallah, pada tahun 2006 saya dipercaya untuk mengelola Badan Amil Zakat Kabupaten Sukabumi. Ini pun sebetulnya juga saya aneh bin ajaib, karena saya tidak punya background untuk itu. Ya, habis sekolahnya ini kan dari SD, SMP, SMA, terakhir di UGM, di UGM juga jurusannya kimia. Jurusannya kimia Fakultas MIPA, begitu ya.